Nah, ini sama persis dengan yang ini tekniknya. Sama persis dengan yang ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bunse, kawan. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi kegiatan kami. Kita mau memproses kimeng. Tetapi sebelum itu kita mau pengoperasi ini dulu. Loa. Ini kalau tidak di operasi ini nanti kambiumnya ini agak lama ini nanti. Usianya kayaknya ini sekitar 8 bulanan ini. Dan ini abang baru. Ini sudah jalan sebesar ini. Awal dari dongkel sekitar 8 bulan. Ini sudah kering, kawan. Kalau udah dioperasi nanti kacau. Nah, jadi kering ini. Ini sebetulnya nanti mukanya itu dari sana. Sebetulnya dari sana. Tidak dari sini. Ini hanya kita pahat untuk membuat luka baru supaya nanti kambium yang dari sini nanti juga ikut jalan. Jadi ini nanti itu sekalian kita ngepenkan gitu. Rancangannya seperti itu. Kita kasih lem untuk nutup lukanya. Ini belum tertata sama sekali ini karena baru membuat ini. Batangnya dulu, membuat gerak dasarnya dulu ini. Oke, kita lanjut ke kimeng, kawan. Kita lanjut ke kimeng. Ini kimeng yang dulu kita pernah pecah batang. Ini pertumbuhannya bagus. Tunas-tunas barunya ini sudah muncul semua. Ini sudah tahap kedua ini. Muncul dua kali ini. Tunas barunya. Nah, ini. Kambiumnya juga sudah mulai jalan. Ini sudah mulai jalan kambium-kambiumnya. Ini bekas coretan ya. Yang dulu ada yang komen terlalu ribet katanya, tetapi yang penting hasilnya. Ini aman. Mungkin pakai coret ribet ya, mungkin bisa diakali lah, karena kita juga sudah jelaskan tidak harus pakai coret, pakai pisau juga bisa. Tapi inilah kegiatan kami, inilah cara kami, karena kami tidak memberikan tutorial, hanya membagikan pengalaman kami saja. Dan ini hasilnya, ini aman. Ini bahkan potongan yang kecil-kecil ini hidup stek. Dan yang ini hasil stek juga kita sudah pecah, kondisinya bagus, aman. Ini kambiumnya ini juga sudah jalan. Dan ini yang nggak jadi kita pecah dulunya karena terlalu pendek, takutnya nanti malah sampai ke atas kalau dipecah, jadi nggak jadi dipecah ini. Dan pertumbuhannya ini, tunas-tunas barunya sudah keluar juga ini, jadi akar sudah jelas jalan. Nah, yang ini juga tunas-tunas sudah keluar ini, hampir dua kali ini kuncupnya ini sudah mulai mau mekar ini. Oke. Dan kita mau mengoperasi kimeng yang ini. Ya, ini kimeng yang dulu pernah kita upload juga, yang kita potong dan potongannya yang tadi kita setek di sana. Dan ini sudah mengeluarkan tunas baru. Ada dua tunas.
ini ya, cabang baru nantinya. Ini subur, bagus sekali. Jadi kondisi ini ketika melihat perakarannya kayaknya kurang pas karena tidak bisa membengkak lagi nih kalau tidak dipecah. Nah ini jalannya juga terlalu lebar, jadi ini kita mau pecah ini supaya nanti bisa membengkak lebih bagus ya. Tidak usah lama-lama, kita langsung eksekusi ya. Mungkin ini yang atas ini saya ambil dulu, ini akar yang atas saya ambil. Nah ini perlu kita pecah ini kawan. Dan ini stek hasil potongan juga, ini hidup, sudah hidup. Ini suatu saat bisa jadi bahan. Tak usah berlama-lama. Kalau misalkan ada akar yang ke bawah, diusahakan jangan sampai terputus, karena kalau terpotong secara otomatis harus mengulang. Ini saya akan coret lagi nih supaya ini membengkak ini. Ini hampir nutup ini bekas potongannya dulu. Ya, sekali lagi ini tidak memberikan tutorial kawan. Ini hanya kegiatan kami seperti ini. Jadi jika teman mungkin kurang cocok dengan cara kami, ya jangan diikuti. Dengan memberikan luka seperti ini, itu nanti akan membantu untuk proses pembengkakan. Ini contohnya ini. Ini yang atas ini. Ini pernah kita kasih luka, ini sudah nutup ini. Banyak teman-teman yang selalu mengeluh ketika pecah batang itu sering mati. Ya mungkin bisa dievaluasi, karena faktor kematian setelah pecah batang itu banyak sekali. Dari atas akan saya kasih lagi tambahan. Kenapa kita melakukan cara seperti ini? Karena ini pengalaman kami yang kita lakukan dan aman, makanya kita bagikan gitu. Ganjel langsung ini. Ini kita ganjel pakai pecahan genteng. Nah ini yang tadi jaraknya lebar, ini jadinya nanti menyempit. Oke, sekarang yang ini posisinya karena susah kalau dicoret, ini saya pakai pisau untuk membuat alurnya. Dan ini ada, nah ini akar yang kedua ini. Dulu sudah pernah kita potong. Ini akarnya yang kedua sudah membentuk akar bercabang lagi di sini. Jadi kita akan bagi akarnya. Kita akan bagi supaya setelah dipecah itu nanti akarnya tetap aman, bisa membantu proses. Kalau misalkan kok kita punya gunting yang tipis, itu bisa buat pecah. Kalau tipis tidak masalah karena luka dari bekas gunting itu nanti tidak terlalu parah. Tapi kalau yang tebal itu terlalu beresiko. Oke, sudah kita ganjal. Kita lihat dari sini supaya prosesnya nanti bisa terlihat jelas. Tetap kita akan buat jalur seperti gimeng yang sebelumnya. Dan sekali lagi, kita bukan memberikan tutorial, kawan.
ini hanya pengalaman kami dalam putar batang, karena banyak banget tutorial-tutorial yang bisa diikuti, dan kita tidak terus menganjurkan untuk mengikuti teknik kami, bebas. Kita ganjel ini ya. Oke, sekarang tinggal ini ya, akarnya tunggal, akarnya satu, jadi tetap akan kita pecah akarnya yang kecil, tapi tidak sampai full atau pol, hanya di baju dua saja, tapi tidak sampai bawah. Saat kalau sudah nutup kambiumnya, baru kita potong akarnya. Oke, ini sudah pecah. Ini akarnya, ini nanti suatu saat kalau sudah nutup tinggal kita potong. Langsung ini dari atas. Kondisi cuaca panas seperti ini, kalau bagi kami itu malah sangat cocok untuk pecah batang, karena nanti hasil pecahnya ini langsung mengering, jadi aman. Yang beresiko adalah ketika kondisi hujan, karena hasil pecahannya itu tidak kering, basah terus, itu resiko kematian. Kita potong, kita tancapkan di sini. Stek. Sudah selesai, tinggal kita biarkan. Ini kita naikkan, tujuannya untuk membengkakkan bagian ini karena ini mengecil ini. Nah, ini sama persis dengan yang ini tekniknya. Sama persis dengan yang ini. Oke. Sudah selesai, mungkin itu dulu kegiatan pada hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.